Bon. Ih, kamu lucu banget sih. Sini biar aku gendong ya. Kok tumben sih gak manis? Boleh aku ajak manisannya ya? Permisi, Tante. San, itu calon istri kamu. Masih penjajakan, Bu. Kayaknya ibu kurang seret deh. Tapi kalau kamu masih tetap mau nikah sama dia, ya, terserahlah. Lihat aja nanti. Kalau aku pasti berhasil nikah dengan anak kamu. Kamu kamulah yang pertama kali menerima semua pembalasan. Jadi ibu yang baik buat Budiman. Yang tak akan pernah berdusta. Kamu tuh pas papi ngeliat kemarin cetek banget sama siapa? Ganteng banget. Kamu bahagia kan ya sama aku? Aku bahagia banget bisa jadi istri kamu. Indahnya dunia, cinta yang kan menjagamu. Cinta itu. Kamu pikir emang aku gak tahu? Kalau kamu ini memang gak setuju dengan pernikahan kita. Sekarang akulah orang tua di sini. Dan kamu itu harus hormat. Gak usah terlagunya besar lagi di sini. Aku ini mertua kamu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu hanya orang yang numpang di rumah suami aku. Kalau sampai mas akan tahu atau dengar masalah itu, aku tidak akan sungkan-sungkan untuk mengusir kamu dari rumah ini. Sini kasih saya. Iya. Kayaknya ada satu lagi yang akan jadi bikin masalah. Baik. Stop. Ada apa, Bu? Kamu udah lama kerja sama Bapak? Hampir 4 tahun. Saya mau kasih kerjaan sampingan buat kamu. Tapi kerja apa nih, Bu? Kamu bunuh anak ini. Saya nggak berani, Bu. Mending Ibu pakai orang lain aja. Itu bagus. Saya akan cari orang lain untuk bunuh anak ini. Setelah dia bunuh anak ini, dia akan bunuh. Itu kan yang kamu mau? Jangan, Bu. Jangan. Kalau kita cepat kerja. Iya, Bu. Iya.
Maafin Bang Tono ya, Budiman. Bang Tono kepaksa. Bang Tono juga takut. Jadi cucu nenek, ya? Sekarang nama kamu Cinta Lara. Harusnya nenek yang istirahat. Nenek kan udah tua. Kalau aku kan masih kuat tenaganya. Kamu ini kalau disuruh istirahat, ada aja alasannya. Biar cepat selesai, Nek. Biar kayu-kayu ini semuanya dijual. Biar nenek dapat uang. Mantrinya udah datang. Gimana, Pak? Nenek kamu sudah meninggal, Cindy.
permisi, Nak. Minta sedekahnya. Kakek beberapa hari ini belum makan, Nak. Iya, udah deh, Kek. Sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih, Nak. Kamu memang anak yang baik. Tolong, terima ayam ini. Mudah-mudahan, ayam ini menjadi sahabatmu setelah kamu kesepian ditinggal nenek. Kamu gak tahu sih kalau nenek aku baru saja meninggal? Pesan kakek hanya satu, Nak. Jangan sampai ayam ini hilang. Dan jangan sampai dijual sama orang lain. Siapa kau? Aku ada di dekat kamu. Jangan main-main. Sebenarnya siapa kamu? Aku ayam yang sedang kamu pegang, Sindelaras. Bisa ngomong. Kalau kamu ingin ketemu dengan orang tua kamu, pergilah sekarang juga ke kota. Lagi nih. Widih. Ayam jago lu keren juga. Sini buat gua. Sini. Ayo cepat. Enggak. Aku punya amanat untuk jagain ayam ini. Banyak omong. Ya. Ayo. Sini. Ih. Ah!
Tunggu. Nama kamu siapa? Nama saya Cindy Laras, Pak. Cindy Laras. Saya Hasan. Eh, kamu tinggal di mana? Saya dari desa, Pak. Saya ke kota untuk nemuin orang tua saya. Tapi saya nggak tahu nama sama alamat orang tua saya. Ya, itu sih susah namanya. Terus kalau kamu pulang ke desa, emang di desa ada siapa? Saya nggak punya siapa-siapa lagi, Pak. Gini aja. Gimana kalau kamu tinggal sama saya, kamu bisa bantu-bantu. Nah, sebagai timbal baliknya, saya bisa dengar suara ayam kamu bagus ini. Gimana? Makasih, Pak. Makasih. Ayo, kamu cuma malu dong, ya? Papa? Hei, say. Siapa anak ini, Pak? Oh ya, ini namanya Cindy Laras. Dia nanti jadi pembantu di sini, ya. Papa nggak usah aneh-aneh dia, Pak. Rumah ini tuh udah kebanyakan pembantu. Itu artinya setiap bulan pengeluaran kita akan bengkak, Pak. Sayang, dia ini lagi cari orang tuanya dan gak ada tempat tinggal. Kasihan. Kalau mau cari orang tuanya di luar sana, Papa. Ngapain Papa harus bawa ke rumah ini? Papa pikir Papa ini bapaknya, Pak. Siapa? Saya Cindy Laras, Bu. Kalau Ibu, siapa? Saya ibunya Hasan. Muka Cindy kasih sekali. Tapi aku lupa pernah lihat di mana ya. Ngapain lu di rumah gua? Saya pembantu baru di sini. Lu tau gak gua siapa? Gubara, anak yang punya rumah ini. Maaf, Den. Gua paling gak suka ya sama pembantu yang kerjain malas-malasan kayak lo. Kamu udah buat macam-macam. Kenapa tanda ini bisa sama persis sama tanda lain? Jangan-jangan
obatnya di dalam ya. Cinderlaras bukanlah Budiman, karena Budiman sudah mati dibunuh oleh Tono. Tono, gimana tadi? Beres, Bu. Mana buktinya? Ini, Bu. Gua sekarang kayaknya ini nih rumahnya Tono. Duh, mudah-mudahan dia belum pindah. Mondi, kenapa dia kemari? Tapi ya, jangan, ini ada apa-apanya nih. Cari siapa, Bu? Pak, saya mau mencari Tono. Wah, Tononya udah pindah, Bu. Dia udah nggak tinggal di sini lagi, Bu. Aduh, gimana? Gini aja deh, Pak. Saya mau kasih Bapak ini kartu nama saya. Nanti kalau misalkan Bapak sampai ketemu sama Tono, tolong bilang saya cari Tono dan Bapak bisa hubungi saya di nomor ini, ya? Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Sama-sama, Bu. Kalau ketahuan.
kamu kalau kerja yang benar ya. Lagian kamu ngapain kerja bawa-bawa ayam kayak begini? Maaf Bu. Maaf. Dengar, sekali lagi kamu minta maaf, saya akan pecat. Basah. Saya nggak peduli ya baju kamu basah. Sekarang juga kamu pakai baju yang ada itu. Cepat pakai. Sekarang kamu pergi ke depan. Nih, kamu ambil uang. Beliin saya soto. Baik Bu. Yang tadi. Gue punya rencana. Sini.
ke sini, Hans. Bosih, Bunda yang gak berantem, yang salah lo berdua. Itu mobil yang salah. Ya iyalah, lu pakai menek segala sih. Sekarang juga kamu beli soto itu, cepat. Tapi saya gak punya uang, Bu. Itu bukan urusan saya. Sekarang juga kamu beli. Atau kamu mau saya bilangin ke suami saya, biar suami saya sekarang juga usir kamu dari rumah ini. Jangan, Bu. Jangan. Kalau gitu sekarang juga kamu pergi. Pergi, beli itu soto. Kamu beli sotonya lagi ya? Ini uangnya. Laras, gimana? Kamu betah nggak tinggal di sini? Hah? Ih, Papa. Papa tahu nggak? Nih anak sekecil ini nih, semangatnya luar biasa banget. Dan lagian, kelihatannya dibetah di sini. Iya kan, Sil? Soalnya di sana juga lebih enak daripada di sini. Aku juga nyerah untuk nyari orang tuaku. Aku nggak tahu harus kemana lagi, Yam. Sinde. Sinde. Kakek. Kakek, cepat ngomong. Gimana ciri-ciri orang tuaku? Biar aku bisa ketemu mereka secepatnya. Sinde Lara. Kamu tidak perlu tahu ciri-ciri khas orang tua kamu. Sebentar lagi, kamu bertemu dengan mereka, Sindelara. Jauh sih, jangan sambal.
Cinde, badan kamu panas sekali. Gak apa-apa, Nek. Cinde cuma kelelah doang. Karena habis nemuin Den Bara liburan ke hutan. Yaudah, Nenek kompres ya. Biar panas badannya turun ya, sebentar ya. Cinde, sini kamu duduk. Biar sekalian Nenek lap badannya ya. Budiman. Tapi cucu nenek itu sudah meninggal waktu bayi. Soalnya sudah 3 kali gua ngimpiin Budiman. Jangan-jangan Budiman masih hidup. Dan gua yakin itu Budiman pasti masih hidup. Cari siapa, Pak? Enggak, Pak. Terima kasih. Udah gak mau lihat muka kamu lagi di sini. Sekarang juga kamu harus pergi di rumah ini. Cepat bangun. Bangun. Bangun dong. Tuh, cepat. Masukin, beresin semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Termasuk juga ayam kamu. Ngerti? Cepat. Lama banget. Cepat pergi. Cindy? Mau kemana kamu? Saya, ha. Ini loh, Pak. Dari tadi tuh anak ini mau pergi-pergi mulu. Makanya aku coba tahan dia. Bener. Iya, Pak. Saya kangen sama desa. Kamu kalau kangen sama desa, ngomong. Jangan diam-diam kayak gini, ya. Yaudah, kamu balik ke kamar sana. Thank you.
sudah bisa mengembalikan guci ini seperti semula. Saya akan ganti guci itu, Bu. Gaji kamu 1 tahun, 2 tahun sekalipun, nggak mungkin kamu bisa untuk membeli guci itu. Kan guci itu sangat mahal, Cide. Kamu buang ayam itu sekarang juga, atau kamu pergi dari rumah ini. Tapi kan saya nggak mungkin buang ayam itu, Bu. Kamu bilang nggak mungkin. Pergi dari rumah ini sekarang. Cide. Ada ini. Tahu. Kamu harus tetap di sini. Soal kerusakan guci, biar nenek yang ganti. Karena berkat kerja kalian berhasil. Ini uangnya nih bagi 3 ya. Terserah kalian mau beli apapun. Oke? Okay? Yes. Tuh, Dok. Sama kakek yang ngasih ayam itu, pasti dia marah gara-gara aku nggak jaga amanat. Lagian mana sih ayamnya? Laras, kok bisa ada di sini? Padahal Papa udah tutup semua pintu sama jendela. Udah lho, Pak, cepetan, Papa. Ayamnya mau keluar. Iya. Amir, tenang ya, Mama, tenang. Sudah. Benar kata Mas Hasan. Kenapa ayam itu bisa masuk ke sini? Nih, ayam kamu nih. Ayam? Ayam? Loh, kok ayamnya sama Bapak sih? Kan kemarin dia menghilang. Gak tahu, yang jelas ayamnya masuk kamar saya. Makasih ya, Pak. Akhirnya saya masih bisa jaga amanat. Papa lihat deh tangan aku sama Bara semuanya. Merah-merah dan gatel-gatel, iya kan Bara? Iya nih, Pa. Gatel banget. Kok bisa kayak gini sih? Udah dikasih obat kan? Udah. Cuma masih gatel nih. Ini semua gara-gara ayamnya Cindy nih. Rasa
ayam ini ya, semua kita baik-baik aja ya kan, Dara? Iya. Aku juga gak suka sama baunya. Gak enak banget. Bikin mual. Yaudah-yaudah, terus mau kalian tuh gimana? Pokoknya Cindy harus buang ayam itu sekarang juga. Atau kalau enggak, aku sama Bara yang keluar dari rumah ini. Iya, Pak. Aku juga pergi. Nggak mungkin dong aku suruh Cindy buang ayamnya. Dia kan sayang banget sama ayamnya. Malahan, aku mau ikutin lomba ayamnya buat suara terbaik. Jadi, gimana? Kamu tetap mau pergi? Sial, gagal semua rencana aku. Ya udah kalau kayak gitu, aku sama Bara yang pergi di rumah ini. Sayang, hei. Cindy, kamu siapin ayam kamu ya, karena perlombaan sebentar lagi, ya. Baik, Pak. Pak, iya nih, beli yang baru. Emang kamu suka ayam? Suka lah, Pak. Tahu nggak, Bara nih mau ikutin ayam itu kontes untuk melawan siapa, Bara? Sindelaras. Tapi ingat pesan Papa. Sebelum ayam ini ikutan kontes, kamu harus latih. Biar suaranya bagus. Ya, Bara. Papa kamu gak tahu kalau kita beli ayam mahal. Jadi kita gak perlu apa? Gak perlu dilatih, suara juga udah bagus. Bara. Deh. Pokoknya Mama yakin banget kalau ayam kamu saat ini pasti akan menang dan Cinderella pasti kalah. Pastilah, ayam mahal. Cinderella tampung. Sini percuma pasti kalah sama yang gue. Lihat aja nanti. Semua peserta silakan menempati nomornya masing-masing. Itu kan Tono, sopir yang dulu nganterin Moni jalan-jalan sama Budiman. Kabar, Bu. Baik. Tono, kamu masih ingat kejadian 10 tahun yang lalu waktu Budiman dimakan harimau? Emangnya ada apa, Bu? Tono, saya ketemu anak yang tanda lahirnya persis sama dengan Budiman. Letaknya juga sama. Tapi saya tuh gak yakin. Karena saya pikir Budiman itu sudah meninggal. Tono, saya mau tanya sama kamu. Apa benar Budiman itu sudah meninggal? Sebenarnya saya takut untuk cerita ini, Bu. Tapi saya dipaksa Bu Monique
untuk ngebunuh Budiman di hutan. Karena saya kagak tega, Budiman saya taruh saja di hutan. Dan setelah itu saya nggak tahu lagi bagaimana nasib Budiman. Sudah mati atau diselamatin orang, Bu? Gak salah lagi, Cindelaras itu pasti Budiman. Sekarang kita umumkan dengan kategori ayam pelung yang khas dengan suaranya. Pemenangnya adalah nomor 3, Saudara Fauji. Silakan, Pak. Juara 2, Saudara Oka. Selamat ya, kamu menang. Bara, masih ada tahun depan. Kamu gak putus asa, ya. Monik, kamu masih ingat dia kan? Kamu gak usah berkelit. Dia sudah cerita tentang kejadian 10 tahun yang lalu. Bu. Kok ada apa nih, Bu?
Nggak ada apa-apa kok, Pa. Yuk kita pulang yuk. Ya, sayang, yuk. Tunggu. Ton, kok kamu di sini? Maafkan saya, Pak Hasan. Dulu saya disuruh Bu Monik untuk membunuh Budiman. Bohong, Papa, bohong, Papa, bohong. Ton, kamu jangan sembarangan ngomong, Ton. Bener, Pak. Ternyata Budiman itu masih hidup. Dan sekarang bernama Cindelaras. Gak mungkin. Ini semua gak mungkin, Papa. Papa gak usah percaya gini aja. Sekarang mana buktinya? Monik. Lihat ini. Lihat. Tanda lahir yang ada di Budiman sama dengan tanda lahir yang ada di Cindelaras. Lihat ini. Semua ini benar. Kamu adalah Budiman yang dulu hampir dibunuh ibu tiri kamu. Budiman. Budi. Aku benar-benar gak nyangka sama kamu ya. Aku pikir kamu tuh telepon baik. Kamu tega pisahin aku sama anak kandungku sendiri. Pak! Tangkap dia. Jok!